Ibu Opi Novianti. Kali ini di video pertama ini kita akan belajar tentang teks berita di mana KD-nya itu berkaitan dengan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Jadi untuk video pertama ini kita akan belajar tentang berita. Tentunya untuk berita kalian sudah tahu apa sih berita itu. Artinya kamu sudah pernah melihat atau kalian dengar itu berita melalui media elektronik ataupun cetak. Kalau misalkan di media elektronik, misalnya kamu kalian dengar ataupun melihat di televisi ataupun di radio. Tapi kalau misalkan di media cetak itu contohnya sering kalian baca di koran misalnya, majalah misalnya, itu adalah contoh berita. Ibu mau bertanya dulu sebelum ibu menjelaskan tentang apa itu berita. Apa sih, ada yang tahu tidak berita? Nah, berita di sini adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, ataupun media cetak lainnya. Jadi di sini adalah berkaitan dengan berita itu, yaitu tentang isinya berkaitan dengan peristiwa. Sebenarnya bukan peristiwa saja yang dituangkan dalam sebuah berita, yang penting informasinya itu bersifat penting. Ya, bersifat penting yang harus ditulis dalam sebuah informasi baru disebut dengan sebuah berita. Berita juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu berita langsung dan dua berita tidak langsung. Kalau misalnya berita langsung itu adalah informasinya ditayangkan secara langsung, secara live. Misalnya kamu sedang menonton sepak bola. Nah, di situ kan ada keterangan di layar kacanya live, berarti itu disebutnya berita langsung. Sedangkan kalau untuk misalnya berita tidak langsung, berarti informasinya didapatkannya sekarang, tetapi disiarkannya di esok harinya. Berarti berita yang disiarkannya itu adalah sifatnya tidak langsung. Hanya antara membedakan berita langsung dan berita tidak langsung. Di sini juga ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur teks berita. Udah tahu belum unsur-unsur teks berita? Ternyata unsur-unsur teks berita itu adalah 5W plus 1H, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah adik simba. Di sini akan menjelaskan apa itu adik simba itu. A itu adalah menyatakan apa, berarti peristiwa apa yang terjadi di dalam sebuah berita itu. Berarti kalau misalkan yang namanya berita, informasinya itu ditanyakan kejadiannya tentang apa hari ini. Kemudian ada di mana, berarti berkaitan, menyatakan tentang berkaitan dengan tempat. Misalnya tempat kejadiannya itu di mana. Biasanya dalam sebuah berita itu harus tertera nama tempat peristiwanya itu. Terus yang ketiga ada kapan. Berarti berkaitan menyatakan tentang waktu, bisa waktu, bisa hari, bisa tanggal, ya, atau berkaitan dengan waktu sore, siang, itu biasanya menyatakan tentang waktu kalau kapan. Jadi yang namanya waktu itu bukan pukul saja, tetapi tanggal juga termasuk waktu kejadian setelah informasi. Terus yang misalnya siapa. Ya, siapa yang terlibat di dalam sebuah informasi berita tersebut? Biasanya pelakunya. Atau kalau misalkan kamu membaca sebuah teks dongeng, siapa saja sih pelakunya? Sama di berita juga ternyata ada yang namanya siapa atau siapa yang menjadi pelaku dalam sebuah peristiwa itu. Terus yang ketiga, mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Berarti sebabnya. Sebab kenapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana. Bagaimana itu adalah menyatakan bagaimana proses penyelesaian peristiwa itu terjadi. Dapatkah kalian pahami apa yang tadi ibu jelaskan tadi? Nah, kalau misalkan belum paham, belum jelas, nanti kalian bisa buka di buku paket yang sudah kalian pinjamkan di perpustakaan.
nanti untuk bahan latihannya, cari sebuah teks berita di koran, terus tentukan unsur-unsur beritanya dan tuliskan di buku latihan bahasa Indonesia. Demikian apa yang saya jelaskan, semoga kalian tetap semangat walaupun belajar dalam jarak jauh dan kalian tetap paham dan mau membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.